Tapi pakai bahasa yang corok, bahasa yang tidak baik. Mbak Yu kapan matinya? Insya Allah, aku bilang. Semua orang akan mati dengan caranya masing-masing. Kalau ditanyakan, kok aku pengen tahu banget kok saya pengen mati? Apa mau layat atau mau gimana? Karena saya tanya gitu loh. Mau mati apa enggaknya saya kapan nantinya? Urusan yang di atas. Sama saya bisa melakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Karena saya juga manusia biasa dengan segala kekurangan saya. Jadi berpikir positif, rendah hati, terus bicara yang santun, dan hormati, hargai satu sama lain manusia. Dan jangan merasa menang sendiri, merasa paling benar sendiri, karena di luar sana masih ada langit lagi. Itu harus bisa dijaga dan dihormati. Terima kasih. Kalau dekat atau tidak, bukan soal masalah perhatian, tapi memang betul bahwa itu kan seperti yang disampaikan kuasanya, wih kan gitu kan. Jadi tahun 2012 ketemu dalam rangka jual beli rumah gitu kan. Masalah kedekatan, masalah apa hubungannya ini kan kita belum nggak tahu persis bagaimana gitu kan. Makanya justru itu nanti yang harus kita apa elaborasi, maksudnya fakta-fakta bukti-bukti yang ada kan pihak sana yang harus membuktikan kan gitu kan. Kalau yang namanya orang nuntut atau gugat kan boleh-boleh aja apa yang dia mau, yang dia minta kan gitu kan. Gak ada yang bisa ngelarang ya kan. Cuma persoalannya untuk sampai kepada itu, karena mereka yang apa ya si pihak yang menggugat itu harus membuktikan kan gitu kan. Nah kalau dekat atau tidak bukan soal masalah pengakuan, tapi memang betul bahwa itu kan seperti yang disampaikan kuasanya, wih kan gitu kan. Jadi tahun 2012 ketemu dalam rangka jual beli rumah gitu kan. Masalah kedekatan, masalah apa hubungannya ini kan kita belum nggak tahu persis bagaimana gitu kan. Makanya justru itu nanti yang harus kita apa elaborasi, misalnya fakta-fakta bukti-bukti yang ada kan pihak sana yang harus membuktikan kan gitu kan. Kalau yang namanya orang nuntut atau gugat kan boleh-boleh aja apa yang dia mau, yang dia minta kan gitu kan. Gak ada yang bisa ngelarang ya kan. Cuma persoalannya untuk sampai kepada itu, karena mereka yang apa ya si pihak yang menggugat itu harus membuktikan kan gitu kan. Dari awal 2012 kan, 2012 awal atau pertengahan atau Maret April sekitar itulah. Akhirnya mereka intens, akhirnya pacaran, sampai akhirnya tahun 2013 mereka mempunyai anak. Kalau mengenai masalah pembuktian, kan mereka bilang mereka ada bukti-bukti mengenai masalah hubungannya. Tapi kuasa hukum mereka juga menyampaikan bahwa hubungan ini tidak ada ikatan pernikahan berdasarkan undang-undang pernikahan, ya. Atau juga termasuk pernikahan berdasarkan agama, kan gak ada, itu udah dikonfirmkan sama mereka. Kan sudah menyampaikan, dia kan sudah memberikan kuasa, ya. Artinya memang sebenarnya kan diberikan kepada kuasa. Namun dia juga tidak akan menampik kalau seandainya pengadilan minta atau hakim meminta dia untuk hadir. Besar harapan kepada Yang Mulia Majelis Hakim nantinya, yang kami yakin bahwa sesuai dengan prinsip hukum yang dianut secara universal di dunia manapun di belahan bumi ini, tentang prinsip hukum siapapun tidak bisa mengeruk keuntungan terhadap perbuatan yang dilakukannya kepada orang lain, dan orang lain tersebut tidak bisa menanggung kerugian akibat dari perbuatan orang tersebut. Ya, saya tahu saya lagi sakit ya, terus segitu saya tahu Ferry meninggalkan saya 6 hari pas mau lebaran, dimana semua yang kerja di rumah saya itu udah pulang gitu kan. Tapi waktu itu saya lihat sih dia tidak sakit ya kan. Kalau saya dia sakit ya mungkin aja, saya juga nggak tahu gitu kan, karena dia memang punya sakit kelenjar getah beningnya itu ya. Tapi setahu saya sudah sembuh gitu kan. Cuman emang dia pernah bilang dia kena sarang kejepit ya. Nah itu udah diobatin, tapi saya nggak tahu. Cuman waktu dia meninggalkan saya bilang ya udah nggak apa-apa. Saya ikhlas ridho ya. Saya pikir ya mungkin emang begitulah. Saya juga lagi sakit. Saya lagi ya kepada itu saya lagi penyembuhan lah istilahnya ya kan. Lagi banyak terapi gitu kan. Apalagi kemarin saya juga kena COVID, Desember udah kena stroke, kena COVID, kita udah pasrah deh hidup kita ya. Ya Allah, saya bilang gitu, berat banget. Tapi alhamdulillah Allah masih menghadap
memperpanjang umur saya. Mungkin dia mempertemukan saya sama anak saya. Ya karena anak saya satu masih di Amerika. Insya Allah saya kangen sekali. Terus anak saya juga akhirnya yang satu dan di Singapura udah selesai balik ke sini. Saya pikir ya udahlah gitu kan. Nah waktu pas Ferry pergi saya juga nggak tahu. Mungkin ibunya karena waktu saya kesakit stroke pertama dia juga pergi ya. Mungkin dia ke ibunya juga ya. Biasa kan ibunya udah tua yang sangat sekali sayang sama dia juga sangat dekat sama ibunya. Dan pergi saya juga tidak apa-apa gitu. Saya juga ikhlas ridho ya. Berarti memang sejauh ini nggak tahu kabar benar-benar sakit atau enggaknya nggak tahu. Ya saya dengar sih gitu ya, kayak saya dengar sakit ya. Tapi memang kita nggak ada komunikasi, cuman WA aja. Karena terus terang saya sih, sebenarnya bukan saya ini ya. Karena Lebaran pun saya merasa, wah baru kali ini saya buat Lebaran cuma sama anak saya. Tadi malam kritis karena oksigennya tuh sampai 70. Normalnya kan 95 ya. Seperti itu. Nah, lalu dibawa ke rumah sakit Fatmawati. Sampai di rumah sakit Fatmawati, dia tidak dapat ruangan, oksigen juga enggak ada. Akhirnya dipindahin ke rumah sakit JMC Mampang. Di situ dia dapat oksigen, tetap di UGD tapi harus masuk ICU sebenarnya. Tapi karena memang waiting list masih 70 orangan ya. 70 orangan waiting list, jadi belum bisa masuk ICU. Akhirnya sekarang masih di UGD. Dia itu positif COVID ya. Terhitung sejak 24 Juni kemarin. Pemicu utamanya adalah asma. Nggak dapet sama sekali oksigen, nggak dapet. Terus banyak ya. Cuman udah teratasi sih, alhamdulillah ya sudah teratasi. Beberapa minggu belakangan itu kan memang dengan saya juga ya. Sibuk ya, sibuk banyak kegiatan lah, banyak kegiatan di luar. Tapi dia mulai mengeluh tuh di tanggal 17. 17 dia udah mulai mengeluh karena badannya sakit-sakit, terus tiba-tiba batuk kering, terus dia bilang aduh kecapean nih kayaknya gitu kan. Ya akhirnya ngedrop tuh sebenarnya tadi malam tuh udah nggak sadar. Yang saya tahu kemarin memang sempat drop ya, karena memang Jen kekurangan stok oksigen, kemudian juga nggak bisa langsung mendapat perawatan karena memang tidak bisa langsung masuk ke ruangan ICU karena di rumah sakitnya juga memang lagi penuh. Tapi setelah saya coba komunikasi dengan Jarno, alhamdulillah kondisinya sudah agak baikan, kemudian juga pasokan oksigennya sudah mulai ada, kemudian juga sudah mulai mau masuk ruangan ICU kalau nggak salah kemarin itu. Juga nggak tahu bisa dibikin berita kayak gitu. Ya alhamdulillah aja lah, siapa tahu jadi umur yang panjang sehat. Gitu aja sih, biarin aja ada orang yang jahat misalnya. Di dalam satu sisi ya tapi nggak terubang. Cuman di sisi yang lain saya bersyukur sekali karena kalau ada sampai orang yang begitu sama kita berarti kita dikasih umur yang panjang gitu. Udah ya santai aja saya mah. Ada Allah. Meninggal itu om saya. Jadi memang dipanggilnya papa. Kita semua udah anggap pade saya papa sendiri sih. Ya gimana ya? Mau dibilang kesel-kesel iya, mau dibilang kesel nggak kesel, nggak kesel-kesel juga. Cuma ya udah nggak apa-apa. Toh mungkin yang menyebarkan berita tidak mendapat berita gitu loh dari kita langsung. Ya, lain kali kalau mau bikin berita tanya dulu kebenarannya. Oh sebenarnya sih bisa aja kita polisin, cuma ngapain lebih panjang urusannya. Nggak apa-apa, saya keserahin sama Allah aja udah. Saya mah mencoba menjadi yang baik aja.
bagaimana. Nggak gampang juga kita jadi orang baik. Gampang aja kalau nyari-nyari musuh mah, biarin. Nanti juga Allah kasih tahu bagaimana. Pada intinya selama ini hoax berita-berita itu, doain aja. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT sehat selalu. Terima kasih semangatnya, doanya dari teman-teman media juga, menatif tentu. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mohon maaf ya, kemarin saya belum bisa wawancara karena masih bed rest banget. Sekarang saya usahain bisa biar kelar urusannya. Terakhir ya pokoknya itu aja, terima kasih banyak sekali lagi. Mudah-mudahan kita dikasih umur yang panjang. Amin. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.